Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Sekdes Desa Pematang Bule, dalam hal ini mewakili dari Datuk Pemangku Adat, yaitu Datuk Kepala Desa Lambil Hadir. Yang saya hormati pengurus kecik telapak tangan Nyeru kami dadakan. Kecik Nyeru laman kami bentangkan. Untuk itu kami persilakan dulu Datuk mengatakan siapa sebenarnya Datuk yang datang itu. Silakan Datuk. Baiklah Datuk, nyai-nyai suku dan sebelah kampung dan sebagainya. Adapun kami yang datang ke tu ibarat kudo belajang bukit, ibarat biduk sampan pelayangan. Jadi barang pengaca semak, jadi gajah pengangkut cabai. Dipanggil kami ke datang tu, disuruh kami ke pergi. Sebagai paulasan jari, sambungan lidah dari serainan bau pun, ayam dan berinduk, iaitu sekeluarga besar daripada orang tua kami, Bapak Haji Legimin sekeluarga. Adapun kedatangan kami ke siko tu, tidak pula bawa cekak ke dengan kelai, tail ke dengan racau. Adapun kami yang datang ikut tu ialah nak mencari rumah nang batanggan ni. Luak nan babangulu, ranto nang bajenang, negeri nan babatin. Soto alam nan beracau. Jadi kedatangan kami ke siko tu diibarat orang nembak kalau tepat pada sasarannya. Diibarat orang memikat atak ning bunyi kukunya. Karena kami ko nak menyampaikan apa yang tahajat dalam hati dan yang taniat di dalam dada. Namun sebelumnya tu sesuailah pula dengan adat Melayu Jambi, sepucuk Jambi, sembilan lurah, sampailah pula ke bumi Sailun Salimbai, Kabupaten Muaro Jambi ko. Kalau bertanya selepas litak, bauning sesudah makan ada tu ya. Karena kami ko tadi ada disangui sirih agak secabi, pinang agak sekacip, rokok agak sebatang. Kami persilakan juga datuk-datuk ko isap rokok kami ko agak sebatang, makan apa sirih kami ko agak sekapur. Sambil dengarkan pula sambah orang tua, pantun anak muda, gemutup bunyinya gendang-gendang anak Muaro Jambi. Sirih kelukuh pinangnya mumbang, haiko datuk nang ado pada kami. Nak dua pula tu pantun seiring, sirih kuning dalam nampan, semak jerami lah menjadi sesap, sesap punlah tumbuh batang belimbing. Sirih kami ko nang terletak minta dimakan, rokok kami ko minta disap, sesudah tu lagi, barulah pula kita bonding. Baiklah datuk-datuk, nenek mama, tua-tua dengan naik alim ulama, datuk-datuk dari suku sebelah kampung nan dua lagi. Tadilah sama-sama kita dengar bahawa datuk ko sebagai pengulas jari sambungan lidah dari keluarga besar Pak Haji Legimin. Sebenarnya tu lalamonyan kami ko nangani cakap itu. Ini kau rasa bertukuk tambahnya tubuh, rasa bertukuk pula tingginya badan. Adapun kalau datuk tadi pasti datuk pula tahu lah di agak bau dibagi, tahu di kada diri. Kedatangan datuk kau tidaklah bawa cekak ke dengan kelai, tidak pula bawa tail ke dengan maraco, itunya dalam bagi tubuh. Namun betalah kata datuk tu tadi bahwa adat kita Melayu Jambi kau dari durian kita ke Ajo hingga sialang nama lantak besi. Sampailah kita ke bumi Sailun Salimbai, Kabupaten Muaro Jambi. Latibo datuk ko di rumah saudara kami almarhum Pak Saifullah. Itunya lah adat nantai co tak pakai tu. Kalau berita tu selepas kita kau nak berunding lah hilang penat. Di kami ko kenyo nak ngelak kesekan keno tegak leje tegak jatuh. Tapi sebagai penanti datuk nang tiba, penunggu datuk nang datang, kami ko ada juga lah. Mungkin siri mungkin agak secapi, pinang mungkin sekajip, mungkin rokok juga bang sebatang. Tapi saya nak iringi juga lah dengan sebuah pantun-pantun datuk tadi. Gemutu bunyi gendang, gendang sebo mau Jambi. Siri kami ko juga kelukup pinangnya bumbang. Ikonnya lah makanan kami nang sehari-hari. Nak dua pantun seiring, seri kuning di dalam nampan, semak jami lah jadi sesap. Sesap pun lah tumbuh pula jadi ribu gandong.
Si kami minta letak minta dimakan. Pokok oleh do minta desa. Sembah yeah. Datuk lah kami terima. Iya. Yeah. Nah itu. Sama-sama kita buka. Iya. Yeah. Siri dari Rumbu. Balik ke muka, darahlah balik ke badan. Yeah. Kini ko ibarat petang tu kami nesahkan kepada pendekarnya. Yeah. Kok gelap kami nesahkan kepada malam. Yeah. Kok manis kami nesahkan kepada bulung. Yeah. Dan waktu jugalah kami nesahkan kepada datuk. Apa nanti niat di hati dan apa nanti hajat di dado, untuk itu kami persilaukan datuk. Yeah. Baiklah datuk-datuk, nyai-nyai suku dan sebelah kampung dan sebagainya. Sebenarnya yeah. Kami sebutkan datuk-datuk wala tahu gue datuk ya. Yeah. Tapi biar terang di laras, nyatu di alam, melalui kami sebutkan, ya, Datuk. Baiklah, Datuk, adat Padang kepanasan, adat adat bumbun panyelero, adat tua menahan ragam, adat muda menanggung rindu. Adalah anak buah kemenakan kami, Datuk, nang bernama Peri Dwi Jayanto, Datuk, bin Haji Ligimin, Datuk. Labau si sirih Baguro Pinang dengan anak buah kemenakan Datuk, nang bernama Lili Rizki Amelia binti Saifullah almarhum. Iya. Bau si sirih nyala di babu sirih itu Baguro Pinang nyala di Malan Pinang. Iya. Dan adapun kedatangan kami sebanyak ikut tu nak bertanya kepada datuk. Iya. Apakah anak buah kebanyakan datuk betul diibarat bunga? Apakah ada orang yang megang tangkainya tu? Kalau belum ada, apakah boleh kami nak megang tangkainya? Nah, itu dulu dari kami. Terima kasih datuk-datuk dan suku sebelah kampung nang dua bagi. Iya. Bahwa tadi datuk mengatakan adalah anak penakan kita ko, anak penakan kami juga, yeah. Yaitu Lili Rizki Amelia binti Saiful almarhum. Yeah. Memang betul lah tu, memang adonian lah anak penakan kita ko bau si siri Baguro Pinang. Yeah. Untuk itu sampai saat itu, yeah. Sebelum saya jawab pertanyaan yang saya beliaukan datuk pemangku adat. Nang bat belang bat catur, nang berdebat kayak babarau. Nang tinggi ke dengan pucuknya, nang gedang pula ke dengan batangnya. Siring ibarat pukat, pucuk ibarat jalur. Nang letak mutuskan makan ngabisi. Di kami kutu kenyok kami ngelak segan keno, karena kami berdua ko ibarat kudo belajang bukit. Ibarat biduk sampan pelayaran, disuruh pergi, dipanggil datang. Kami naikkan, kita turunnya yang kami harapkan. Kepada Bapak Zainuddin, selaku mewakili Datuk Kepala Desa, dengan segala hormat, kami persilakan. Nabi Hidayatul Islam,